Oke, saya habis dari Cipole, dari bawah, dari Gunung Bubut. Saya sekarang menuju ke Batu Luhur ya. Terlihat dari Desa Muncang ya, termasuknya ini Desa Cipaingan ya, terpisah beda sama Desa Muncang. Tetapi saya terlihat di sana Desa Muncang, Batu Luhur ini termasuknya Cipaingan ya, Desa Cipaingan. Oke, lanjut sambil jalan kita menuju ke atas ya. Biasanya di sini kalau do gitu ya, ada suka ada yang camping ya. Ada yang solo camping atau not camping gitu. Kemudian tapi di sini sangat bagus sekali terlihat pemandangan suasana kesana kemari. Terlihat dari atas suasananya, karena ini gunungnya seperti begini ya teman-teman ya, bisa terlihat ke bawah kalau saya di atas mah gitu. Tapi kalau sekarang mah tidak ada yang camping ya, karena bulan Ramadan ya, bulan puasa ya. Tapi nanti kalau habis lebaran sini pasti banyak yang camping. Oke, lanjut. Oke, ini baru setengahnya ya untuk mencapai ke atas Batu Luhur itu. Masih perjalanan, masih jauh sekali dan itu pegunungan juga sama, tetapi di bawah itu ada pemukiman warga ya atau perkampungan, tidak terlihat ya karena di sini persis hutan ya teman-teman. Tetapi di sini di bawah itu ada atau banyak pemukiman warga ya, tetapi tidak terlihat karena rimbun-rimbun pepohonan ya, terlalu tinggi ya, yang di sana atas gunung oleh ya teman-teman. Lanjut ke atas ya untuk mencapai suasana lokasi Batu Luhur. Oke teman-teman, saya sudah mencapai di lokasi puncak Batu Luhur ya. Tapi di sini sangat moncrot sekali gitu teman-teman. Bisa terlihat kawasan lokasi wilayah pemukiman warga sebelumnya. Itu wilayah Desa Muncang ya teman-teman, itu seperti Gunung Songkok. Maksudnya itu Desa Muncang ya teman-teman. Kita lihat bisa lebih ke sana lagi. Nah, di situ lokasi Desa Muncang ya teman-teman, sama SMP. Terus kalau terlihat misalkan pemukiman warga itu ke sekitar sananya, itu perkampungan saya sendiri di ujung sana ya. Bisa terlihat sejauh mata memandang ke sana teman-teman, bisa terlihat ya. Nah, bisa dilihat itu teman-teman ya. Dan di bawah itu pemukiman warga semua. Tinggi-tinggi di bawah tinggi ya. Kita lihat teman-teman. Nah, itu kalau kota Tasikmalaya itu teman-teman seperti Galunggung itu bisa terlihat dari sana ya. Coba cek sekelilingnya ya kameramen ya. Sana ya. Nah teman-teman, ini lebih atas lagi ya. Nah, saya dari tadi ada bawahan, tapi ini lebih puncaknya ya. Nah, itu lokasi perkampungan tadi yang saya lewati itu kampung Cipole ya. Nah, tetapi di sini ada yang terlihat lebih indah ya teman-teman, ada pegunungan Cipole-nya ya. Di sana sebelah sana ya, kameramen bisa di zoom sedikit ya. Ada curug ya. Nggak tahu curug apa ya, saya belum tanya-tanya kepada warga setempat ya. Mungkin besok atau lusa saya insya Allah akan menuju ke curug yang indah, yang bagus itu ya teman-teman. Bisa lihat kameramen ke sana. Nah, ini ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman, saya sudah mengunjungi atau bermain ini ya ke daerah Cipole ya, Batu Luhur. Mudah-mudahan sangat menginspirasi ya, atau para pemuda, kalangan pemuda-pemudi kalau berkunjung bermain ke sini bisa berkemah atau camping ya, bisa solo camping atau rame-rame ke sini ya.
Insya Allah saya mudah-mudahan habis lebaran bisa pergi. Oke, cuma sekian ya teman-teman, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya video-video dari kami tidak terlewatkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.